Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Novel Elnadi. Nah teman-teman, setelah udah lama ngebis sekitar 6 kali kali ya, sekarang aku di stasiun Gambir lagi dan aku akan naik kereta api tercepat di Indonesia saat ini, yaitu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah sekarang aku udah ada di lantai 2 nya dan aku akan langsung naik ke peron lantai 3 karena keretanya ada di jalur 2. Yuk cus, kita langsung naik ke atas. Jadi kereta api Argo Anggreknya tadi informasi baru berangkat dari stasiun Jakarta Kota dan aku duduk di eksekutif 9, itu berarti di paling belakang, seat 8D. Jadi kita langsung jalan ke belakang aja. Yuk, cus. Tapi spesialnya kali ini adalah dia sudah melakukan pemangkasan waktu yang sangat signifikan teman-teman. Dia berangkat sekarang dari Gambir jam 20.35 dan akan dijadwalkan tiba di Surabaya itu sekitar pukul 4.45, artinya hanya 8 jam 10 menit untuk Jakarta Surabaya dengan kecepatan maksimumnya itu 120 km/jam. Wow, ini inovasi yang sangat keren sih dan ngebut banget, suas banget ya, sama-sama kayak lagi naik STJ kali ya. Oke, jadi aku mau siap-siap dulu, keretanya udah mau datang. Kita langsung ambil posisi ya di peron paling belakang. Yuk. Teman-teman, jadi kereta Argo Bromo Anggrek yang aku naikin kali ini itu menggunakan stiker livery G20 Indonesia dengan slogannya Recover Stronger, Recover Together. Ini untuk memperingati perhelatan G20 yang ada di Indonesia. Semua BUMN wajib menggunakan kayak ini kayaknya nih dari pemerintah.
Oke, teman-teman, jadi keretanya udah sampai di stasiun Gambir. Dan ini kayaknya penumpangnya dari Gambir full seat. Jadi kita langsung masuk ke dalam keretanya aja. Di eksekutif 9, seat 8D. Dan aku, ini paling belakang sendiri sih keretanya. Nggak ada lagi di belakangnya. Kalau pagi sebenarnya bisa back ride. Cuma malam jadi nggak bisa lihat apa-apa. Oke, teman-teman, jadi ini sekilas dari interior kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana menggunakan kelas eksekutif Argo, seat 50 seat. Ini konfigurasi dua kiri dua kanan. Nah, teman-teman, ini menggunakan K118 ya, generasi buatan tahun 2018 dari PT Inka yang terkenal. Khas dari kereta eksekutif buatan tahun 2018. Menurut aku footrestnya ya, yang sering aku jelasin kalau lagi naik kereta, masih kurang enak dibanding footrest selamanya dia. Tapi oke lah, daripada footrest fitness yang kayak di Gajayana atau di Argo Sindoro. Enak. Mantap. Terus teman-teman, juga di sini tersedia stop kontak yang ada 2 buah untuk ngecas HP, laptop bisa digunakan di stop kontak ini. Kemudian ada sarung seat pocket juga di sini yang modelnya kulit, nggak jaring, lebih aman buat teman-teman barangnya biar nggak jatuh. Keren. Kemudian untuk di bagasinya menggunakan bagasi dengan rak terbuka. Sayang banget sih masih rak terbuka. Harusnya kereta sekelas Argo Bromo Anggrek yang notabene kereta bendera atau kereta mahal lah istilahnya, rak bagasi mulut terbuka tuh jadi kesannya kayak kumuh. Better kalau rakyat model tertutup tuh lebih keren banget sih, jadi rapih kelihatannya, elegan gitu. Kemudian di sini terdapat meja makan atau meja lipat, teman-teman, khasnya K118 yang warna kayunya tuh enak banget dilihat. Terus juga di sini buat naruh botolnya juga ada dan usable lah menurut aku. Terus di sini ukuran mejanya cenderung nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, sedang dibanding sama eksekutif lama ataupun yang eksekutif 16 kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi aku udah ada di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan ke Surabaya Pasaturi dari Jakarta Gambir dengan nomor perjalanannya itu K4. Kereta ini bakal berhenti di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Bojonegoro, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasaturi. Harga tiketnya untuk harga normalnya dan teman-teman itu harganya tarif batas atasnya Rp685.000. Tapi entah kenapa, semakin mahal Argo Bromo Anggrek ini, malah jadi semakin ramai di keretanya nih. Ini hari ini full seat, padahal belum weekend, baru menuju weekend, dan ini udah full seat. Gokil sih, harga Rp685.000 dan full seat. Waktu aku beli aja di eksekutif 9 ini udah banyak banget penumpangnya. Dengan fasilitasnya ya standar dari kereta eksekutif sih, nggak ada pembeda dari Argo satu ataupun apa, fasilitas sama semua. Semoga nextnya tuh bisa ditambahlah fasilitasnya di kereta Argo Anggrek. Ini malah buat makan sih, minimal banget, tapi ya udahlah, kita nikmatin ini perjalanan malam ini. Kayaknya bakal full tidur karena besok masih hari kerja, mumpung WFH, jadi kita WFH dari Jawa Timur kayak gitu. Terus ikut terus perjalanan terus sampai nanti ke Surabaya bareng kereta api Argo Bromo Anggrek.
mengenai pencemaran kereta api Argo Bromo Anggrek. Mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 8 jam 10 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 4 lebih 45 menit. Dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer, mengenakan masker, dan diimbau untuk memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Thank you.
dari tempat tertukar dan yang lain. Demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama, dimohon untuk tidak membuka pintu terlebih dahulu. Tunggu sampai kereta api benar-benar berdisponal di stasiun Cirebon. Tetap jaga pola hidup sehat, selalu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Stasiun Cirebon.
stasiun. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Usaha Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Tergantung waktunya kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Di Surabaya, Jawa Timur, jam 4 lewat 40 udah mulai ada ufuk fajar di langit. Kalau di Jakarta ini masih gelap. Stasiun Surabaya Pasar Turi itu di Eksekutif 9 tuh nggak enaknya adalah ke stasiunnya jauh, jadi kita turunnya masih jalannya jauh ke sana. Terus peronnya untung dapat di situ tuh, pintu depan ini, bawah sini peronnya nggak ada, rendah banget. Kita jalan ke depan itu. Terus